الله الله ربي هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مراتب السؤال. مراتب السؤال معنى مرتبات مرتبات permohonan hamba kepada Allah. Awalan yang pertama ialah minhum, di kalangan mereka, mayyas anullah al-karamah. Mereka memohon kepada Allah nakkan karamat. Ya, nak karamat itu, karamat ini. Satu. Sanian yang kedua, minhum mayyas aluhu al-jannah. Mereka yang memohon, berdoa, meminta kepada Ta'ala akan syurga. Buat ibadat, nakkan syurga. Salisan yang ketiga, minhum man yas'aluhu syuhudal anwar. Mereka yang memohon supaya dapat melihat akan segera nur, nur terbuka. Rabi'an yang keempat, minhum man yas'aluhu lazzatal azkar. Mereka memohon kepada Ta'ala akan lazzat zikir. Khamisan yang kelima, minhum, di kalangan mereka, man yas'alullah ridahu wa huwa a'lahum rutbatan. Yang kelima, mereka memohon akan Ta'ala keridaan Allah. Dia mohon reda Tuhan. Dan inilah yang dikatakan a'lahum rutbatan, yang paling tinggi nisbah darajat dalam memohon. Jadi kita minta kepada Ta'ala reda. Jadi Tuhan dah reda, macam-macam dia akan bagi, segala-galanya dia bagi, zahir dan batin dia akan bagi. Ya, sebab waridahu yumkinuhu fil istiqamah ala al-awamir wa nawahi zahiran wa batinan. Waridah itu menyebab seorang itu mungkin akan dapat istiqamah di atas segala perintah Tuhan dapat dilaksanakan, segala nawahi tegahan Allah dapat dihindarkan, sama ada zahir maupun batin. Bila bersih, maka layaklah dia masuk dalam gerbang makrifat akan Allah. Wallahu a'lam.